Halo pembaca Teknisnya. Kembali lagi dengan saya Fahmi di sini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuka sebuah bingkisan yang tiba-tiba muncul di rumah saya. Bingkisan yang saya maksud adalah benda ini. Seperti yang bisa kamu lihat tertulis Mojiken Camp Bandel. Saya bukan seorang yang bandel. Saya adalah anak yang sangat baik-baik. Jadi, entah kenapa saya menerima benda-benda dengan kata bandel berwarna-warni seperti ini. Jadi, bandel ini sebenarnya merupakan kompilasi dari salah satu proyek terakhir mereka, yaitu Mojiken Camp. Di mana tim Mojiken masing-masing membuat satu game dengan karakteristik yang sangat memiliki ciri khas yang kental lah. Dan kemudian, seluruh game ini dibandel dalam satu DVD dengan berbagai paket seperti t-shirt, poster, original sketch, dan nanti kita lihat isinya apa. Tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita mulai buka dengan bantuan benda ini. Plastik di dalam plastik. Ini budaya macam apa ini? Di dalam plastik masih ada bungkus lagi dengan stiker Mojiken. Wow, okay. Ini dia package-nya. Banyak sekali benda di sini. Kita mulai dari yang pertama. Tote bag berlambang Mojiken. Bagaimana cara menggunakan benda ini? Berikutnya ada t-shirt dan DVD. Packagingnya canggih sekali ya. Nomor 2 dari 50. Oh, dia tanda tangan nih. Ini artnya sendiri digambar sama Dimas Novan yang artis token, bisa melihat di deskripsi di bawah ya. Kita pernah wawancara dia juga. So, kita buka CD-nya. Tidak seperti DVD bajakan. Nah, seperti dideskripsikan, terdapat 6 game dari Mojiken Camp Bandel di sini. Di DVD ini ada soundtrack-soundtrack dari game-game yang masuk ya. Ada soundtrack yang Ultra Space Battleground dari Ito Sonmok. Ito Sonmok itu Mas Dito Bastiar di sini ya. Salah satu anggota tim Mojiken. And then ada Ocean by Robot. Robot itu band post rock dari Surabaya. Ada Rikala Semana, Pathetic Experience, langsung dari Surabaya, aja kayak duo gitaris akustik. Kinoshida Moral, Final Reason Why, sedikit keras lah maksudnya. Dan The Unknown Lullaby, by Asaji Zahyadi. Itu yang dikitarin orang Mojiken dua-duanya. Kalau kita buka, ada buklet panduan. Bahkan sekarang kalau kamu nonton videonya si Rizky nunggu modding ya, game kayak Bloodborne aja nggak punya buklet. Mojiken Camp punya buklet. Berarti Indonesia nggak salah sama, berarti Mojiken nggak salah sama From Software ya untuk urusan penyediaan buklet. Wow, gambar wah dari Mas Dimas. Aduh, kaget saya ngeliatnya. Tuh. Makasih loh Mas, gambarnya keren banget. Cerita-ceritanya juga di sini. Susah, aku pencet. Ini kayak gini. Tuh, selesai. Kemudian ada apa ini? Stiker set. Jadi berbagai stiker untuk produk-produk yang IP-IP-nya Mojiken ya. Ada stiker apa aja? Kita buka. Bukan
sekali dia bilang, wah aku kaya. Enggak. Ini cuma tempat ini ya buat nutupin. Ini ada musuh-musuh dari si Los. Terus ini handle-nya juga keren. Ya sama ini sih, Human Services. Ini sih Ultra Space Battleground. Ini Heavens Below. Heavens Below juga Bagman Pero. Ini daripada stiker lebih cocok jadi tato kayaknya nih. Terus ini A Space for the Unknown. Wah, ini posisinya pinter nih. Tadi mau tak bikin jadi 69 tapi gak bisa. Terus ini unlimited blocks. Tapi yang jadi stiker sangat limited deh. Cuma ada 51 di dunia. Lebih sih probably. Terus tadi yang belum CD-nya ya. Minimalis-minimalis ganteng gitu sih. Ini aneh. Something-somethingnya itu. Poster. The best thing about the bundle. Enggak sih. Poster Dogmageddon Unlimited World Space for the Unknown Heaven's View See Who Was Monsters dan Ultra Space Battle Bro. Dan terakhir, ini fakta juga. Sebentar, apakah kita kekurangan sesuatu? Iya. Apalagi kalau bukan salah satu kebutuhan pokok manusia yaitu sandang. Iya, sandang itu. Sebelum ini mereka baik sekali ya ngasih tutorial tentang perawatan kaosnya. Untuk pencucian pertama harap rendam kaos dalam air biasa 10 menit setelah itu langsung dijemur. Jangan rendam terlalu lama karena deterjen dapat merusak baju atau kaos dan akan menjadi tape. Tape kan ini maksudnya, bukan tape. Kaos harus dibalik, yang dalam di luar, yang luar di dalam. Mas, di spasi luar, di spasi dalam. Ingat itu, jangan digabung. Pada saat pencucian dan penjemuran, bagian sablon jangan disikat, dikucuk, dijilat. Hah? Dijilat? Oke. Karena sablon sebagus sama orang, lontor dan terlupa jika disikat, dikucuk. Oke. Hindari mesin cuci, karena mesin cuci akan menyebabkan pakaian menjadi cepat hancur. Bener toh? Damn. Hindari pemutih, karena pemutih akan menyebabkan warna kaos dan sablon menjadi putih. Kembali kepada fitrahnya. Harap diperhatikan agar bagian sablon jangan disetrika, disikat, dibilas, diamplas kuat-kuat. Karena kan jawabannya hasil sablon menjadi retak dan kaos kan menjadi sedih hatinya. Utuh. Tips dan trik. Jika kaos tidak kotor, cukup rendam berapa menit. Angkat dan tiriskan kemudian langsung jemur. Gak usah dikucek atau dibilas. Supaya kaos bisa lebih awet. Sejatinya, tidak ada yang abadi di dunia ini. Begitu juga dengan kaos. Tapi apabila kita bisa merawatnya, niscaya kaos tersebut akan bertahan lebih lama dan kita bisa mewarisinya kepada orang terkasih. Salam Sutro. Luar biasa sekali. Kok bau rokok? Wah, parah ini pabriknya. Ganteng sekali. Ini artnya sama seperti art yang dibuat oleh Mas Dimas di covernya. Kita coba langsung ya. Sudah ganteng belum? Saya juga mau ngaca buru-buru nanti. Dah, ini dia seluruh bundle yang tersedia dari Moji Ken Camp Bundle. Bundle ini bisa kamu dapatkan dengan harga 200 sekian ribu rupiah. Tapi sudah tidak bisa didapatkan lagi karena seperti yang tertulis di belakang sini hanya tersedia 50 buah, sebenarnya 51 ya, karena ada satu bonus yang dilombakan di GDG di produksi. Entah kalau mereka diem-diem bikin buat diri mereka sendiri, tapi itu bukan urusan saya. Jadi, saya dapat nomor 2 wakil presiden.
ini bundar yang dibuat sama Mojigen sesuatu yang menurut saya cukup fresh lah ya, dilakukan oleh developer lokal. Kayaknya bakal asik kalau misalnya lebih banyak developer sering-sering mencoba eksperimen dengan hal-hal unik dan keren kayak gini, karena ya asik aja gitu ya. Kalau misalnya kamu berharap bisa membeli Mojigen Camp Bundle saat ini, ya kamu bisa mencoba untuk berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa atau menangis-nangis di hadapan orang-orang Mojigen supaya diproduksi lagi bundle-nya. Ini itu saja dari saya untuk sekarang. Kurang lebihnya mohon maaf. Kayaknya lebih banyak kurang seperti biasa, tapi ya itu bukan urusan saya. Ya, bagaimana saya harus mengakhirinya? Jangan lupa klik like dan share video ini. Terus subscribe, jangan lupa subscribe kalau untuk melihat hal-hal bodoh lagi yang kami lakukan atau hal-hal pintar juga ada kadang-kadang, tapi jangan berharap banyak. Subscribe channel Tiak Tekken Asia Games. Kunjungi terus website-nya untuk berita-berita terbaru tentang video games atau review atau interview, atau mungkin kamu tertarik dengan dunia startup dan teknologi, bisa kunjungi Tekken Asia juga. Itu saja untuk sekarang. Bye.